الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'mati tatimmu shalihat. Ibu bapa, adik kakak, kampung Bangau, Steng. Insya-Allah buat sementara waktu insya ni kita pakat berhati apa yang Allah Ta'ala ada buayak dalam Quran dia tentang agama yang kita bawa hari-hari. Ibu bapa semua, hari-hari ini kita kena hidup di atas reh, atas cara hidup yang Allah Ta'ala ajar kita. Kalau kita tak hidup yang Allah Ta'ala ajar, kita hidup yang orang lain ajar. Nah, maka rugilah kita. Kita kena pakat mengaji, kena usaha. Cara kita nak hidup we kena ni yang hak Allah Ta'ala kandak. Cara hak Nabi dia hantar mari. Cara ni bawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara tu saja hak Allah Ta'ala yang rap. Hak lain pada Nabi Muhammad buat contoh, Allah Ta'ala tak ada jamin. Nampak dah? Ada satu hadis Nabi berkenaan dengan ikhlas. Kerana amalan kita ni Allah Ta'ala terima. Bila mana hati ikhlas dengan Allah, acuan zahiriah ni, pengukuran hak zahir ni sama dengan hak dicontohi oleh Nabi SAW. Amalan itulah hak terima. Jadi pada hari akhirat esok, bila bangkit semula hidup kita semula di hari kiamat, Allah Ta'ala panggil periksa sore-sore. Lepas tu Allah Ta'ala suruh malaikat tu ambil amalan mai cara. Nah, jadi hadis Tabarani ni dan Al-Baihaqi, bila ambil amalan sore tu belah dua. Hak sebelah ni Allah Ta'ala suruh tahu. Lepas lagi kelain. Aku tak siap amalan ni. Malaikat tanya, ya Allah, lepas apa amalan ni? Hak orang ni mulai belakang. Allah Ta'ala kata, oleh kerana dia buat di dunia dulu, tak ada kerana aku. Dia buat kerana lain. Nah, bukan kerana Allah. Allah tak ada harga di isi dia. Pasal tu, juga bila naik mahkamah Allah, cik amalan, Nabi Muhammad jadi saksi. Ha, ini hak pesan zahiriah. Nah, Nabi Muhammad jadi saksi. Bila cik amalan sore-sore tak kena dengan hak penakak, dengan hak etali eci, hak Nabi buat contoh taruh, Allah tak terima juga. Satu, saya menyuruh pada diri saya dan puak kita semua, wahai ibu bapa, hai adik kakak, hak mana dengar, hak terikut live show kau. Nah, ingat molek kaedah kita beramal ni, hati kita ikhlas dengan Allah. Cara adalah yang ditunjuk ajar, yang dicontohi oleh Nabi SAW. Muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh kerana sekarang ni dah musim, adik-beradik kita di Palestin tengah-tengah duk teruk. Nah, tapi alhamdulillah sehari dua ni kita dengar berita gembira lah. Kerana lima kompan tahan Israel dah gustai tubik pada Gaza. Amerika pun tarik balik. Atahlah saya nak klik fuk semula, nak wajak pen semula. Nah, padahal dia mulai dah bengkrak dah. Habis ngup Rahman, dia panggil. Kerana pergi agak apa, tak ada nampak nak benih. Tak ada nampak nak benih.
Nah, 720 te 2 3 4 hari ni kata gebar dia hak. Hak nyala dah. 720 te kata gebar dia berapa ya? 1000 lebih ya sah. Barangkali 50% dah hancur dah kata gebar dia. Berkat doa fok itu hati deh. Kita baca kunut nazilah belaka fok itu. Alhamdulillah. Tagi sejik-sejik sunnah ni, kunut nazilah hidup insya-Allah. Nah, ada hak tak ada sunnah, tak tahu pun sekarang. Nah, tak tahu. Dia tanya baca dak. Apa ada kamu duduk dalih? Dak. La haula. Peduli kepada Palestin ni, orang panggil pasal akidah. Tak ada deh. Dia ada Masjid Al-Aqsa, tempat Nabi Isra Mikraj, di segi akidah. Ibu bapa semua, insya-Allah malam ni sementara waktu insya kita ni berpegang agama Islam untuk nak wisapa di Nabi ni melalui jalur Imam Syafi'i. Itu dah. Melalui lorong Imam Syafi'i. Ah tu. Jadi bila kita ngaku kata kita ni orang bermazhab Syafi'i, kita kena kenal lagi sikit sebanyak Imam Syafi'i tu. Nampak? Semenyuruh ibu bapa kau umur duduk dengar melalui live suit kau ataupun melalui speaker, perhati molek lah. Kerana di hari learning banyak hak kita duduk buat hari-hari ni tak ada duduk dalam mazhab Syafi'i. Haa, hak ni ni. Lepas tu, bertanggungjawab salah seorangnya saya orang tahu kena royak lah. Bukan kata duduk sunggung tekuh gapa dak ni. Nampak dah? Banyak mana amalan orang kita Syafi'i pun dak. Nah, Maliki pun dak, Hanafi pun dak, Hambali pun dak. Mazhab apa tak tahu. Mazhab tabi'i boleh jadi. Mazhab tabi'ah bahasa dia kena buat. Saya kena minta maaf pada wapak semua ini bertanggungjawab. Sikit sebanyak sekadar saya dah tahu, saya kena beroyak lah insyaAllah. Imam Syafi'i ni nama dia Muhammad bin Idris, nama dia. Nah, Ibn Abbas, Ibn Uthman, Ibn Syafi'i. Dia ni, nah, Ibn Ubay Ibn Abdul Yazid Ibn Hashim Ibn Abdul Muttalib. Imam Syafi'i seorang yang nah, orang mazhabat hak adik-beradik Nabi, hak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab satu dia memalu juga orang lain mazhab Hanafi. Nah, mati legok paksa suruh makan racun, dia tak ada malu ke? Maliki godeh siapa buruk belakang. Syafi'i igat juga, bogok juga, tapi tak ada teruk sangat kena buat nanya. Hambali teruk benar. Mazhabat ni kalau adalah ni pelik pada orang, orang tak wakil kot. Kerana hak igat dia mani bogok ni siapa? Kajian Islam, kajian Abbasiyah. Pas hadut nulang, hadut balik belakang kajian Islam masa tu siapa? Ulama-ulama. Tapi berkat hakpak ni puah hadut dang masa tu mampu habis nama. Orang tak akik sampai sekarang. Masya Allah. Nah, kita mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ni, dia beranaknya di Palestin. Ghazah. Apa ni? Kasar. Nah, Ghazah. Dulu ada juga. Apa ni? Suk Ghazah. Mekah kan ada dulu. Ingat tak? 30 tahun dulu ada. Depan masjid itu, tubik itu. Kedah Ghazah ke pagi. Dia beranaknya di Palestinah, Imam Syafi'i. Lepas tu, dia pergi besar di Mekah. Dia pergi ngaji di Madinah. Lepas tu, dia pergi ngaji di Iraq. Ngaji serta mengajar lah ni. Nah, di Iraq. Lepas tu, dia pergi di Yamin. Lepas tu, dia pergi Mesir. Kubur dia di Mesir. Ini Imam Syafi'i. Sambil Imam Syafi'i, fatwa dia ada dua. Nah, kaul, kaul qadim dan kaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i ini belah dua.
ada pendapat hak lama kau yang duduk di Iraq. Boya mari Mesir, oh, ya tualah lain pula. Kerana ya bertemu hadis-hadis. Nampak? Sabik mazhab Syafi'i ini kalau ada dua pendapat kau qadim dengan jadid, sahih hak jadid. Ha, hak jadid ni lebih sahih. Nampak dah? Ha, tu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni orang beranak 150, mati dia 204. 204, 204, bukan 240 dah. Nah. Beranak dia 150 tahun Abu Hanifah mati. Abu Hanifah beranak 80 Hijrah, mati 150. 70 tahun pun eh. Imam Syafi'i beranak 150, mati 204. 54 tahun ya Imam Syafi'i. Muda pada saya. Tapi dia gede biasa pakai maklah pada adat. Alhamdulillah. Okey. Imam Syafi'i kita mai tengok perkataan dia, wasiat dia. Nah. Allah. Imam Syafi'i ni pasal akidah. Memang akidah. Bukan orang salah saja dak. Akidah pun salah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berwasiat. Imam Syafi'i kata gapo? Kalau seorang ni wasiat pada seorang hak lain dengan kitab dari ilmu pengetahuan yang mana di kalangan kitab-kitab itu ada kitab ilmu kalam. Ha, tengok Imam Syafi'i dengan ilmu kalam ni tahu mana. Wasiat lagu tu kalau ada ilmu kalam dalam, maka ia tidak termasuk dalam wasiatnya kerana ilmu kalam itu bukan ilmu pengetahuan. Murih Imam Syafi'i dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ni, ilmu nak kenal Allah, fikir ambil akal tak depan. Nah, ni Imam Syafi'i ni. Nampak dah? Satu, Allah. Imam Syafi'i kata lagi, aku ni biasa berdebat sekali saja dengan seorang daripada ahli ilmu kalam. Lepas pada tu aku istighfar dengan Allah. Aku tak kecek dah dengan orang lagu ni. Ni pasal akidah ni. Akidah Imam Syafi'i ni akidah tuai salah, akidah pun salah. Nampak dah? Dia pasal akidah ni ambil di Nabi Nuh, siapa di Nabi Muhammad, pasal akidah tak boleh halih. Benda syirik tak boleh. Mati Nabi Nuh akidah serupa. Cuma syariat yang hendak tukarnya. Nampak dah? Mati Nabi Lut, akidah serupa. Ambil Nuh, Idris, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim, serupa akidah. Syirik tak boleh, sembah lain daripada Allah tak boleh. Ah. Cuma apa mati rasul tu syariat hendak tukar. Ha ibadat, ha nikah, ha apa, ha tu tukar. Cancel hak rasul mati dah tu, mari pakai hak rasul baru. Ada pun akidah dah situ. Faham eh? Ha tu. Ha ni. Patut ambil di Nabi, turun sahabat. Turun sahabat, ha turun demon ni. Akidah tu lah. Akidah tu lah. Masa Nabi tak ada lagi gelewat masalah akidah ilmu kalam ke apa ni. Nah? Tak ada lagi gelewat. Bawa mari-mari tu, mari dah, gelewat dah, ada dah, mulai dah. Baik dia Abu Hanifah tu mari dah, jadi dah. Kerana apa? Kerana dia ambil ilmu, ambil ilmu falsafah tu, hak Yunan tu, mari duk terjemah bahasa Arab. Asal falsafah bukan suhak hak kena tu, heh. Nak mikir ya, ni gana boleh nama gelah, ni gana boleh nama kalat, ni gana boleh nama jet tu ya, dua-dua jadi pak, pak-pak jadi lapak. Falsafah ilmu fikir ya, untuk nak mikir benda hal dunia tu asal. Tapi mari kacuh, mari buat teh susu boh masuk cara nak kenal tu, ya
melalui akal. Padahal fikir cara mana hak Tuhan tak tahu kan? Tidak mencapai hak Allah. La ya'lamuha illallah. Benda gaib tak boleh tahu melainkan Allah je. Dan kita ni orang berimik naik ju satu pak tu kena berlaku. Alladzina yu'minu nabil ghaib. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib barulah wa yuqimus shalah wa atuz zakah. Selalu dah orang berimej, orang berimej dengan benda gaib mula-mula selalu dah. Apa benda gaib? Hak Allah benda gaib, syurga neraka benda gaib, azab kubur benda gaib. Cayanya apa dah? Tak ada kena kita nak dipikir. Fikir pun yang tak, tidak mencapai dengan akal fikir dia orang panggil. Nah, apa satulah imej syafi'i ini, hak ilmu kalian dia murih. Dia murih sungguh. Kita tak ada nak suruh buat kita murih. Ngajilah kita pun nak ngaji kan. Orang pun nak belakang buat kita ni. Nak ngaji hasil 20 nak kena tu. Tapi jangan sus kat tu. Nampak? Jangan sus kat tu. Kerana lekro'an ni ada oleh hadis ada cara nak kenal Tuhan. Kalau tak saya, kita tolak lekro'an hadis. Tua, lekro'an royak sendiri, kita tolak. Mari duk nampak akal kita. Ha, sini salah. Nampak? Hak ni, wrong. Nombor dua. Hak nombor satu, kenalah Allah Ta'ala dengan mengikut Allah Ta'ala royak dia sendirilah mana zat sifat dia. Kita percaya halah mana? Itulah caya menara. Eh, jangan tanya lah mana. Caya menara. Eh, caya. Apa dah? Terosak kita nak kecek, kita tak nak cek. Cek tengok keleng dah boleh kecek. Siapa kita cek keleng ni jadi dengan penamu? Tak biasa tanya. Keleng terosak jadi dengan apa? Tak ada siapa biasa tanya. Nyeduk pakar boleh tu. Kenapa? Tapi apa Allah Ta'ala royak dalam Quran cara zat sifat dia, gano kita boleh tak secaya menjadi sungguh ti. Boleh nampak dengan akal baru nak caya. Apa? Ha, sini nampak tak kena sikit dah. InsyaAllah ibu bapa semua, ha, mari kita pergi kepada Imej Syafi'i. Imej Syafi'i kata apa lagi? Dua dah. Allah. Imej Syafi'i kata, kalau aku kandak nak karya sebuah kitab besar, aku boleh karya. Tapi kalau karya ilmu kalam, bukan tarah aku. Oh, Imej Syafi'i murid sungguh. Dan aku tidak suka untuk mereka nisbahkan ilmu kalam pada diriku. Imej Syafi'i tak suka demo hidup nisbah pada diri dia ilmu kalam. Tak jam Imej Syafi'i. Murid sungguh. Ha, ni Imej Syafi'i lah. Ni kita nak baca ni hak akidah Imej Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i. Saya menyeru, wahai orang-orang yang pandai, orang tak boleh ngajar orang, orang tak boleh baca orang-orang, bacalah gatik akidah Imej Syafi'i. Kita semaya ikut Syafi'i, puasa ikut Syafi'i, buat haji ikut Syafi'i. Tapi kadang-kadang tak kena Syafi'i pun ada. Dakwa. Maka apa akidah Imej Syafi'i kita tak boleh belajar. Nampak kena ke tak ni? Semaya orang kita mazhab Syafi'i. Kena sapu muka ni. Ha. Hak tu tak ada lah. Imej Syafi'i tak ada sapu muka semaya. Kena buat sabit itu, akhirat murih di Imej Syafi'i. tak kena tu. Ha. Apa boleh kita ni? Hasmaye, ha poso, ha gapo turu Imej Syafi'i. Apa gak ha akidah kita tak boleh ngaji akidah Imej Syafi'i. Ha, kena kita. Lama kita duk dakwa. Hak tu Syafi'i, hak ni Syafi'i, tu Syafi'i, ni Syafi'i. Gi akhirat esok tak ada duk dalam kerop hak Syafi'i. Ha, nyanyo. Ha, ni orang-orang tahu dah. Orang tahu minta betul dah. Jangan duk lak. Kerana orang tahu ni kena bertanggungjawab depan Tuhan. Saya dah baca dah ni. Orang itu baca dah sekali ni. Pasal dia baca pula. Kenapa?
Allah, Allah, Allah Rabbi Karim. Imam Syafi'i kata lagi, dasar mengikut sunnah. Ni kita nak tunggu Imam Syafi'i ni. Dasar mengikut sunnah ialah apa yang aku jalani dan aku dapati sahabat-sahabatku pun menjalaninya juga. Kita tuak Imam Syafi'i nak tuak sunnah lah mana supoh aku buat dan hak sahabat aku buat. Sahabat mana? Dari kalangan ahli hadis yang aku terima dari mereka. Ya wa'ari ni sahabat dia apa macam mana? Dari kalangan puak ahli hadis. Nabi pun royak dia. Kalau tak sesesak tunggu ahli hadis. Masya Allah, kita hidup akhir dunia ni, masya Allah. Hadis ni orang cek main belakang dah. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Tak ada sakit kepala banyak dah kita. Nah, kita dengar ni ada hadis. Hadis ni tahap dia setara ni. Kita pakai. Hadis dhaif tak terbina. Hadis dhaif jiddan tak sakat. Tak itu ke? Sepah hadis apa muka lepas mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa muka apa? Dhaif jiddan. Siapa kata? Bukan kita. Nah, bukan kita. Ibn Hajar Al-Asqalani. Bukan kita. Allah. Nah, Ibn Syafi'i ni. Hak aku suruh turut ni dari kalangan ahli hadis yang aku terima dari mereka seperti Sufyan, Imam Malik dan lainnya, iaitu apa isi dia nak mengakui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Allah di atas arasy di langit mendekati makhluk-makhluknya mengikut kehendaknya, dan Allah turun ke langit dunia mengikut kehendaknya juga. Jelas pula ni pegang dengan Imam Syafi'i ni. Kita orang ikut mazhab Syafi'i, pegang dengan sekena serupa dengan mazhab Syafi'i. Ni Allah perkataan ni. Ni ada nombor batu cenduk dengan saya ni. Ada nombor kitab siap ni. Nah, ada Abu Syafi'i halaman 193 dan Al-Hilyah dan Al-Baihaqi Sunan Kubra, ada cukup sini. Nah, Allah, ibu apa? Tak usah rasa pelik lah. Pelik tak usah dengar. Kita tak nak ngaji, kita kena terima. Nah, Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Allah di atas arasy di langit mendekati makhluk-makhluknya mengikut kehendaknya, dan Allah turun ke langit dunia mengikut kehendaknya juga. Lah mana tak tahu. Ma yaliqu bihi, yang layak dengan dia. Tak usah tahu lah mana Tuhan tak oyak lah mana yang oyaknya ni benar. Kita percaya tu orang berimeh. Nampak? Allah, Allahu Akbar, Allah. Imam Syafi'i berkata lagi, segala pujian bagi Allah. Dia rengkah, dia ambil ujung sikit. Yang ia seperti apa yang disifatkannya sendiri. Ni zat sifat dia, ikutlah kita percayalah. Supaya Imam Syafi'i royak zat sifat dia lah mana, kita percayalah tu. Nampak? Serta ia mengatasi apa yang disifat oleh makhluk-makhluknya. Kita nak kalu gitu, kalu gini, kalu tak kena berlaku. Hak kena mengikut hak dia royak sendiri. Allah, payah sangat ke kena Tuhan ni? Tak payah. Payah kan tu. Kita percaya hak dia royak tentang zat sifat dia. Sudah. Lah mana? Jangan tanya. Tanya apa hal tu? Kalau kita tanya, nampak.
Tuan Taharah nampak sepau orang duk takhusi, ha, yaknya gambut. Janganlah lagu tu. Tak boleh. Hang duk nampak takhusi tu, hang duk tahu ayat tu. Dah muka tak saya nampak. Tak saya nampak kan dia mau nampak. Dalam dia mau duk tahu ayat hadap ke lagi. Nah, padahal ayat tu yang beritahu Taharah ni 45 ni tepat dalam Quran. Rabbul Arshil Azim. Tuhan beri taharah, Tuhan beri taharah. Oh ya suku ham beri taharah tu. Hak ni ya wayak Tuhan taharah. Lah mano? Wallahu a'lam. Tuhan tak tu perah, dak. Dan nak arah makhluk. Lah mano? Wallahu a'lam. Abi. Ibnu Syafi'i ala gitu. Nah. Serta ia apa ni yang ia seperti apa yang disifatkannya sendiri. Tuhan sifatlah mano? Tuhan kenal diri dia lah mana kepada kita, kita kenalah tu. Kalau kita pergi tempat orang yang kita tak nak biasa pergi, dia mau kenal tak kita? Tak kenal ke? Naik duduk depan ni, kena royak dulu. Saya nama ni, mai kapung tu, orang, gitu tak? Oh, orang kapung ni, oh, ustaz ni nama ni, oh, baru dia mau kenal. Kalau saya tak ada oyak diri, dia kenal tak? Tak kenal. Tanpa ada gamuk-gamuk, tak kenal. Dan tak kenal. Nampak? Saya harap boleh pahamlah. Ha? Allah. Allah, Allah, Rabbi ya Karim. Lagi, Imam Syafi'i berkata, kami menetapkan sifat-sifat Allah mengikut apa yang didatangkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta kami menafikan penyerupaan seperti ia menafikannya di dalam permannya laisa kamitslihi syai, maksudnya ia Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Ibn Syafi'i hak mana Allah menetap, dia tetapkan. Allah isbat, dia isbatkan. Dan dia tolak penyerupaan. Ani. Masalah pegangan ni laisa kamitsli syai' ni pagar. Pagar supaya kita jangan buat serupa Allah dengan makhluk. Dia kata dia taharah. Lah mano supaya kita dok takhsi ko? Jangan. Kalau yang pagar dengan laisa kamitsli syai' tak serupa walau dengan gapo pun. Namun serupa Tuhan melihat, kita melihat tak? Melihat. Tapi Tuhan melihat mana? Wallahu a'lam. Tuhan mendengar. Kalau kira serupa habis, gari cupi telinga, pot telinga gajah, adalah tak leh. Seharap kata mudah reti dah, mudah payah dah, orang dekat rumah kau, orang dekat mana pun insya-Allah. Nah, Allah, Allah. Ni saya nak baca hak pesan Imam Syafi'i pasal akidah. Eh? Allah. Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata, qadariyah itu ialah golongan yang berkata Allah tidak dinamo sebagai pencipta sehingga ia mulakan penciptaannya. Imam Syafi'i berkata lagi, Imam Syafi'i berkata lagi, Allah ada nama dan sifat-sifat mengikut yang disebut oleh kitabnya, iaitu Quran, dan diberita oleh Rasul kepada umatnya. Ha, tu. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dia nak royak dalam Quran dia, dan diberita oleh Rasul-Rasul dia kepada umat dia, tidak seorang pun dapat menolak hujah yang ada di hadapannya. Ha, tak lagi dah. Dari Quran mari lepak, kita kena pegang selalu dah. Tak boleh nak tolak. Allah, inilah kita serius ni. Nah. Kita nak nampak dengan akal kita ayat Quran hadis, kita tenang pas tepi ni, rasa tak kena ni dah.
Nah, tak kenalah hak ni. Nah, kenapa? Kerana Quran telah bawa hujah tersebut. Dan dari Rasulullah telah datang hadis-hadis sahih tentang itu. Jelas. Hadis sahih. Hak Nabi tanya aina Allah, tanya jariah tu dah. Jariah tunjuk fis sama. Hadis sahih. Ish. Pakar. Napa? Ayat Quran mutawatir. Ar-Rahman ala asistawa. Jelas. Tak sah duk ikir win apa dengan otak baru nak pakai. Ya fikir tak siapa pasal benda raib ni. Cuba azab kubur kan? Ha, kalau kita fikir apa? Tapi terawat tak jadi. Bawa kita tanam mayat, kelik tiga jakah. Bukan akhir mari. Roh mak kelik pada badan semula. Makna hidup semula dalam kubur. Kalau kita nampak Zohir. Lepas cuba ambil kereta mekor kali. Hidup tak? Tak. Tu benda raib. Cahaya ya. Lah mana? Wallahu a'lam. Semaya boleh tolong kita dalam kubur. Puasa Quran boleh tolong kita dalam kubur. Semaya duduk di kepala. Puasa duduk sebelah kanan. Sebelah kiri serkah duduk. Sebelah kaki. Pakat duduk jaga kita dalam kubur. Cuba gali dengan kereta mekor dah tak? Tak ada. Pahlah mana? Itulah benda raib. Benda raib ni, orang berimik, cahaya je. Apa dah? Allah, 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 Rabbi Karim. Bila hujah main dengan ayat jelas, hadis sahih jelas, tak boleh dah kita nak pergi menetap. Imam Syafi'i katakan lagi ni. Oh, nak baca pun takut hak ni. Baca bahasa Malay dia dah. Maka barang siapa menetap setelah datang hujah, laktan ayat Quran jelas, hadis jelas. Nah, Allah, setelah datang hujah tersebut bererti ia kafir. Allah, ini bingat weh orang tahu. Allah, adapun yang belum mendapatinya, tak tahu lagi hujah, tak tahu lagi hadis, maka ia dimaafkan kerana kejahilannya atau kebodohannya. Maaf. Kerana pengetahuan masalah itu tidak dapat dirasai oleh akal dan fikiran. Yalah. Buat tak ke mana pun, ia kena reti dengan ilmu je. Nak gicak gagal dengan akal yang tak sapa. Nampak dah? Pasal tu ilmu ni kena duduk depan. Nah, akal duduk nombor dua, nafsu duduk nombor tiga. Kalau ambil nafsu tak depan, habis hak lain gelap habis. Nah, nah ni, saya duduk baca sebenarnya ni, duduk baca daripada ayat 40 hingga siapa? 124 surah Baqarah pasal perangai Yahudi. Orang Yahudi ni, mula sekali dia, hati kerah. Pakai nafsu. Siapa? Rasul bangsa dia sendiri pun yang bunuh. Pasal rasul bawa tak serupa dengan nafsu dia. Kitab Taurat. Dah. Kenapa boleh yang tak blank? Kerana hati kerah. Taurat wayak lah lain tak serupa dengan hayan tu. Haa tu. Orang jadi kerah. Ingatlah. Kita pun kan nak main Quran, nak main. Halih mana Quran, nak main tuwe ke tu. Tak. Haa ingat. Orang ni nak jadi hati kerah. Supaya Yahudi. Dia hati kerah ada nak buat. Tak timu segala kebaikan yang panggil ratikah. Wal'iyazubillah. Okey, mari kepada pesan dari Imam Syafi'i. Kalau orang tu jahil tak tahu lagi, tak apa, boleh maaf. Sungguh ratik. Tak gitu. Quran 1236 ayat. Boleh tak kita tak say kerak seayat? Boleh tak? Kita tak say terima seayat? Boleh tak? Tak boleh. Lepas tu buat Allah Ta'ala royak di atas arah. Kita nak terima tak boleh. Ha, situ tempat Imam Syafi'i gomor ni. Terimalah. Oh, supaya kita. Jangan supaya kita, supaya apa. Lepas tu yang mendengar, supaya tak? Tu yang melihat, supaya tak? Tak supaya, orang nombor tak supaya. Hidup terbayar apa nak supaya. Jangan.
Allah, 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 Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billah. Orang yang bodoh tentang masalah ini, tak sapa lagi ayat hadis dia, tidak dianggap kafir. Kecuali jika telah sapa kepadanya berita ini. Ha, ni. Dan kita menetapkan sifat-sifat Allah dengan menafi penyerupaan dengan makhluk sebagaimana ia menafi dalam permannya laisa kamitsli syai, tiada ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan ia maha mendengar lagi maha melihat. Tu janji bila ayat Quran mari, hadis sahih mari, terimalah. Jangan lawan. Kalau lawan, seolah kata kita tak percaya hak Allah, hak ayat Quran tu hai wayak. Sini hak salah besar ni. Nah. Allah. Ibn Shibain kata lagi. Jangan kamu kata dalam masalah usuluddin ni, kenapa dan bagaimana. Allah. Masalah akidah. Ibn Shibain kata, mu jangan dia tanya kenapa dan bagaimana. Tuhai tahrah lah mana tuhai tahrah duk cokong semua kita. Ha, jangan tanya, jangan tanya. Pah tuhai turun langit dunia Malaysia turun pula pergi ke ini. Jadi dunia ni musing je. Jadi tuhai nak duk tahrah bila, jangan kecek lah tu. Itu otak bodoh kita mikir. Jangan je. Kenapa dan bagaimana? Hak usuluddin, jangan munduk tanya. Ha, ini perkataan ini ada sebut dalam mukhtasar dan ada dalam berlainan di segi faqiyah. Kerana sebelum beramal suatu perkara, kalau hak pakai, kalau hak masalah fiqh boleh tanya. Kerana belum pada kita nak semaya, nak uriti, kena tanya dulu. Adapun masalah usuluddin, jangan tanya. Caya sudah. Lah mana? Ikut Allah Ta'ala. Tak payah kena tuhan, kan? Tak payah. Allah, Allah, Allah. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. InsyaAllah, ibu bapa semua. Inilah beberapa pesan Imam Syafi'i. Mazhab hak kita duk pergi ni. Tentang akidah, tentang usuluddin, tentang cara nak kenal Allah. Rasanya jelas lah untuk kita dah. Jadi ibu bapa semua, masya Allah lah, kita ni kalulah kita yakin sungguh kata pegangan Nabi Muhammad, ya ajar sahabat betul, Ibn Syafi'i pegangan supah tu, kita kelek situ baru kena. Kerana pegangi hak kita duk pakat mengaji ni, saya pun mengaji ni nak kenal Tuhan. Kalau gitu kan, ni hak baru. Bukan lama hak ni hak baru. Nah, image jamin image seperti tak ada lagi. Kerana orang hak buat umur berapa? Siapa nama? Abu Hasan Al-Ash'ari. Dia beranak bila? 240. Mati 322. 62 tahun umur dia. Ibn Syafi'i mati dulu badan lagi. Ahmad bin Hanbal, anak murid Ibn Syafi'i, yang mati 241 Hijrah. Ah, makna kata masa Ibn Syafi'i tak ada lagi sifat 20 lah. Tak ada, tak ada, tak ada. Pasal tu saya menyuruh pada ibu apa, nah, dan juga pada orang-orang tahu, minta ngajarlah katik akidah Ibn Syafi'i kepada orang-orang kampung. Tak salah pun, tak salah. Ngajar Ibn Syafi'i pergi pasal dengan hak nak kenal Allah Ta'ala ni lah mana. Kalau saya baca ni sikit ya, ada lagi. Ada? Allah. Lepas tu Tok Guru Ibn Syafi'i Ibn Malik lebih kurang ni juga. Anak murid Ibn Syafi'i Ahmad bin Hanbal Hanbali lebih kurang ni lah. Tak ada jauh lari. Supa-supa lebih kurang. InsyaAllah. Bapak yang saya hormati, untuk malam ini
Kita berhenti sekadar ini saja dulu insya-Allah. Apa mana dengar saat ni? Kalau rasa tak puas hati tanya orang lain kata. Nah. Tanya wan syekh kita kan. Nah, insya-Allah. Itulah saja untuk malam ini. Dan insya-Allah tuan-tuan apa ni? Peti Palestin kita sini gerak dah. Ada tak? Tak boleh. Insya-Allah, insya-Allah. Walaupun tak boleh masuk lagi baranglah ni. Sisi tak si buka pagar lagi. Kau buka dah seri dua ni. Kereta muak makan ni berkelo-kelo trailer. Kita berdoa beri sisi. Doa. We tohai buka mata hati sisi. Nayub say tu we buka. Sepadat.